Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel Kak Sumar kembali teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian sama-sama mendukung keadaan saya walafiat. Saya undangan Allah SWT dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Saya lewat berdoa teman-teman dan selalu bersyukur teman-teman ya. Ini teman-teman di Singapura sekarang kan sudah di Singapura juga sudah lebaran, puasa juga. Kamu tengok di sini, ini kubur teman-teman. Ini kubur, pon baru ditukar baru, ditutupin gitu ya, ditukar baru, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih, tuh, ada yang hijau juga sana tuh. Ada yang putih. Ini Kak Jumar ini perjalanan menuju ke Masjid Malabar ya. Tadi Kak Jumar ke masjid apa tadi? Ini kubur semuanya ditukar tutup ya, ditukar kabar nih semuanya kubur nih teman-teman, gelap nih kubur semuanya. Jadi Kak Jumar nih pindah masjid tapi jalan kaki ya, jalan kaki menuju ke masjidnya. Ini gelap banget, depan sana udah mulai rame ya. Tuh Kak Jumar sendirian nih, nggak ada teman siapa-siapa, nggak takut. Sini sekarang ini bulan puasa, katanya orang yang pinter-pinter tuh ya, kubur-kubur semuanya masih banyak yang pada dirawat ya. Katanya kalau musim puasa gini mayat-mayat pada setan-setan pada di apa namanya, pada diikat ya. Tapi di sana bener-bener ramai banget teman-teman, masjidnya ya luar biasa pokoknya, kayak anu teman-teman, pada banyak pasar malamnya kayak lebaran, ramai banget orang manca warna. Enggak, ini malam minggu cuacanya enggak hujan ya. Malam Senin deh cuacanya enggak hujan, ramai banget. Lewat nendang-nendang orang. Tadi kasih membeli mie rebus kok, dijual 3,5, dijual $2. Ya enggak apa-apa, beli satu nanti buat sampai rumah buat buka puasa. Tadi belum buka puasa, mau makan nanti waktunya habis lagi. Ini jalan-jalan menuju di sana, tadi masjidnya di situ ya. Sekarang di sini, ada masjid lagi di sini. Nanti kalau malam terawih balik, nggak takut ya. Kalau di sana nanti takut, pergi pas ke kubur situ takut kalau malam. Nah kalau sini kuburnya, ini di sana tadi kuburnya kan. Tapi di sini kan kosong, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa, kosong. Masjidnya ada di sini. Nanti kalau balik kan basnya di situ, nanti nggak takut teman-teman ya. Nggak takut malam kan jam 10 malam habis selesai. Selesai sembahyang jam 10 malam. Tuh, di sana. Hah, ini masjidnya. Aku mau sholat di sini. Masjidnya namanya Masjid Malabar. Tuh, Masjid Malabar teman-teman. Cantik bikinnya ya. Oke, sana lampu merahnya. Ramai banget di sana, tuh hotel. Hotel gede banget. Tapi kayaknya sini lebih ramai di sana tadi ya teman-teman. Sana tadi ramai banget di sana tadi. Ini sepi. Sepi banget di sini. Di sana tadi ramai banget. Oke teman-teman, Kak Jumar sekarang udah sampai masjidnya. Nunggu adzan, belum di sini. Tapi ya ada orang sembahyang juga ya. Masjidnya udah dibikin baru, cantik banget masjidnya. Dibikin baru. Ini bis ini gede-gede teman-teman ya. Di sana tuh. Oh, ini sunyi banget di sini ya. Di sana pun tadi sunyi teman. Cuman di sana tadi kan banyak pendatang gitu. Sini sunyi, masjid sini sunyi, nggak ada orang datang. Sunyi banget. Masjidnya sunyi banget. Oke teman-teman, sekarang Kak Jumar udah sampai di sini. Orang di sana kayaknya masjid India kayaknya. Oke teman-teman, kalau kalian suka video Kak Jumar, jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan share. Kak Jumar mau sholat berjamaah dulu, sholat isya. Ini pun masih dilewati dalam pergi masjid Malabar, pergi masjid yang tadi tuh kayaknya. Enggak pergi sini tuh. Oh, masuk ke situ. Oke. Oke teman-teman. Nih di Singapura mau nunjukin cara. Iya. Wait, I want to take camera first. From where? I'm from Indonesia.
Wait. I know. You from where? I from Indonesia, why? Oke, teman-teman, Kak Juma katanya suruh lewat sini. Kalau kalian suka video Kak Juma, katanya dia udah ngomong. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan share. Singapura guys, bye-bye.